Ngeru itu studio Horas. Oke, sekarang kita akan buka dan akan saya tunjukkan dari dus luar sampai artbox sampai isinya dari Infinity Sasori. Yuk, let's go yuk. Yo, Mr. Mrs. yang belum subs channel Rakjel, jangan lupa subs dan klik tanda loncengnya ya. Dan yang sudah subs, salam seger waras always. Infinity Studio Sasori item IFAC 003 1 pieces made in China edition number 487/666. Saya akan coba putar. Sampingnya seperti ini. Lalu sama, ini tapi tulisannya tulisan bahasa sana. Saya orang Indonesia, Bro. Enggak bisa bahasa seperti ini, enggak bisa baca. Oke. Sekarang kita akan langsung ke artbox-nya. Saya angkat dulu. Ini Studio Sasori. This one go. Super deh. Ada segelnya. Bagian samping Infinity Studio. Oke. Okay. Ini dari artbox-nya. 5 minutes later. Kita mulai dari base-nya. Oh, sebelum itu saya lupa, saya dapat surat cinta nih. Ini bagian belakang. Oke, okay. Surat cintanya saya taruh dulu. Now, start from the base. Saya taruh dulu pelan-pelan di sini. Nah, ini base ya. Jadi ada collection number limited Infinity Pierrot. Ini gambarnya aksesoris di sini. Ada 4 pin di sini. Oke ya. Sekarang saya akan balik base ya. Dan kita akan lihat untuk bentuk batu-batuannya. Ini tulisannya Sasori. Kenapa gue bisa ngerti, men? Karena di sini Sasori. Oke, kita akan lihat detailnya dari sini. Ini batu-batuannya. Bentuk batu-batuannya. Ini. Bentuk batu-batuannya. Bentuk pasir. Dia adalah si pasir. Kalau seperti ini, nggak ada buku panduannya, nggak seperti Ryu. Ini, kalau kalian lihat bentuk tangannya seperti ini. Jadi ini bentukannya, warnanya merah lebih gelap ya, merah marun tapi gelap. Tangannya, tangan bonekanya yang dibuat sudah dipatah-patahin ya. Nah, ini. Ya, sekarang saya akan bagian bawahnya, jubahnya warnanya coklat seperti ini. Resinya lumayan berat, kita amankan. Saya taruh pelan-pelan dahulu, kita akan ambil yang lainnya. Di sini ada nonoannya. Oke, kita akan ambilnya. Ini bagian tubuh. Kalau pasti nggak kelihatan bagian bawahnya, coy. Bagian tubuhnya kalian lihat detailnya. Kalau yang di celananya kurang bagus, tapi sudahlah, nggak kelihatan. Ini tadi biar lebih jelas. Ini bagian gadis satunya, bonekanya. Nah, sekarang kita akan pasang bagian bawah. Anggap aja nggak terlalu penting. Oke, bagian atasnya entah mengapa warnanya kurang. Kalau menurut saya harusnya warnanya lebih natural ya. Ini kalau kalian lihat ada retak-retakan di sini, terus matanya hitam doff, mulutnya ngedoff. Ini kelihatan giginya seperti ada yang pecah di sini. Ada nok-nokan di sini juga. Nok-nokan di sini juga. Sekarang ini kepalanya. Ini boneka ya, jadi menggunakan orang-orang yang sudah modar. Bagian belakangnya. So, kita akan pasang langsung nih.
magnetnya harusnya kuat kalau sekelas Infinity. Oke, langsung masuk. Sekarang kita ada yang aneh nih. Buntung masih belum ada tangan. Kita akan ambil tangannya. Sudah saya siapkan di sini. Ini bentukan dari tangannya. Ini kita langsung pasang aja. Ada namanya dipasin guys di sini. Dari belakang yuk kita langsung pasang. Nah, seperti ini bentukannya. Lalu yang satunya. Nah, kita akan bahas. Ini kalau boneka seperti ada patahan-patahan seperti ini. Ini garis-garis tangannya tidak seberapa kelihatan. Kita akan pasangkan di sini. Oke, sudah masuk. Nah, setelah itu masang bagian atasnya. Saya ini pada saat melawan Sakura, saya punya VKH Sakura. Belinya juga sama di Victory Toys. Ekornya ini patah, tapi sudah diganti sama Victory Toys. Thank you Victory Toys. Kalau kalian beli harus tanggung jawab yang penjualnya ya, karena namanya beli, kalau misalnya ada kerusakan ya pasti mereka akan bertanggung jawab. Bagian sini yuk kita sama-sama pasang. So. Seperti ini bentuknya. Sudah masuk. Nah, kita kan sebelumnya akan pasang tubuhnya dulu dari kasih kaki ketiga. Years later. Nah, kasih kurang nih, ada senjatanya, tangannya boneka ya. Ini berbagai macam, ada kayak seperti kapak. Nah, sekarang kita akan pasang. Figurnya memakai baju Akatsuki. Ada cincinnya Sasori. Kalian kelihatan ya? Ini yang warna hijau untuk pewarnaan pada kakinya Sasori. Satunya juga warna hijau. Tangannya warna hijau. Tidak kelihatan pewarnaan urat-urat di sini. Oke, kita lihat bagian belakang. Logo Akatsuki. Dari belakang seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita akan pasang. Nah, seperti ini. Oh, gigi yang bukang itu buat injek pijakannya Sasori ternyata. Ini, maksudnya gigi yang tadi nih. Nah, sudah jelas ternyata. Kita akan lihat sekarang kepalanya. Wah, kalau kepalanya sih HS-nya nggak dilakukan lagi ya. Infinity kalau bikin sekelas-kelas resin-resin apa Cina, untuk pahlawan-pahlawan Cina luar biasa dia. Kalau cuma bikin anime ini terlalu mudah bagi dia. Ini bentuknya, tatapannya datar seperti orang tidak punya perasaan. Akan pasang di sini. Dan Infinity Studio finish. Dan saya akan zoom satu persatu bagiannya. Let's go.
So, masuk ke kesimpulan, kita akan recap This Infinity Studio Sasori. Recap Infinity Studio Sasori. Dus luar 8, keamanan dus 8,5, styrofoam 8,5 bagus, enggak sampai hancur-hancur. Artbox 8,5, figure pose 8,5 kalau menurut saya. Pewarnaan shading lining 8, magnetnya cukup kuat 8,5, keamanan pasang 8,5, kebersihan resin atau berat 8,5, sesuai gambar PO atau bukan. Nah, ini yang enggak sesuai. Jadi saya kasih 8. Logo koin plat atau figur tidak ada. Oke, berikut dari saya untuk This Sasori. Saya pamit di video ini bersama Sasori. Salam wibu. Saya juga wibu kalau nonton anime terus ya. Oke, terima kasih. Ini kupasan resin Infinity Studio menurut saya. Saya doakan kalian usahanya lancar. Salam seger waras always buat kalian semua. Nabungo terus. Beli resin yang kalian suka. Beli mainan yang kalian suka. Kecil, besar, murah, mahal, bebas. Yang penting hati gembira. Dan ciao.